Seorang kakak perempuan yang merawat ibunya selama kurang lebih 4 tahun menjadi viral usai dihadiahi paket umroh oleh adik-adiknya. Hal itu terungkap dan menjadi sorotan usai diunggah oleh akun @zaitonmuhammad448 di jejaring media sosial TikTok. Dalam unggahan video tersebut disebutkan bahwa sang kakak berkorban sepenuh hati merawat ibu mereka sejak tahun 2017. Lantas, para saudara yang lebih muda itu membuat acara persiapan tak terduga bagi kakak perempuan paling tua di antara mereka. Tiba-tiba saja, di sela pembacaan doa, sejumlah saudara mengumumkan kabar mengejutkan dan gembira bahwa beberapa dari mereka hendak menunaikan umroh bersama segera. Tak lama kemudian, tulisan paling akhir yang masih tertutup lakban diungkapkan dan tertulis nama si kakak tertua. Usut punya usut, adik bungsu mereka lah yang mensponsori saudara perempuan tertua itu untuk pergi umroh. Hal itu dikabarkan sebagai hadiah atas pengorbanan yang dilakukan selama beberapa tahun ini merawat ibu mereka. Kakak perempuan itu pun sontak menangis terharu setelah mendapati kejutan tak terduga di hadapannya. Dia pun langsung berdiri dan memeluk sang ibunda yang tengah duduk di depan. Dikabarkan tak hanya si kakak perempuan yang pergi, namun sang ibunda juga akan ikut menunaikan ibadah umroh.